Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertanyaan, masalah saya adalah masalah pernikahan. Usia saya sekarang mendekati 29 tahun. Namun saya belum juga menikah. Padahal saya seorang pegawai. Saya mampu untuk menikah. Akan tetapi wahai Syekh, pada saat saya mendengar permasalahan rumah tangga, sulitnya pendidikan anak, pada saat saya mendengar dan membaca kisah tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan banyaknya permasalahan terkait dengan mereka, lalu saya mengurungkan diri untuk menikah. Untuk diketahui bahwa saya insyaallah termasuk anak yang patuh kepada kedua orang tua. Saya tahu bahwa hal ini juga karena doa kedua orang tua kepada saya dan ucapan mereka yang mengatakan kami ridho kepadamu dan alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada kami seorang anak sepertimu. Kedua orang tua saya meminta agar saya segera menikah. Namun, pada saat saya ingin maju untuk menikah, saya merasa takut sekali. Kondisi lajang saya tanpa menikah merasa nyaman. Akan tetapi, saya juga memikirkan kedua orang tua saya, dan saya ingin mereka bahagia karena saya. Saya tidak menyukai dari dunia ini kecuali dua hal. Yang pertama, bagaimana saya bisa salat tepat waktu, dan yang kedua, bagaimana saya termasuk mereka yang paling taat kepada kedua orang tua. Jawaban, alhamdulillah. Di antara bentuk ketergelinciran yang dihembuskan setan kepada sebagian manusia adalah dengan menjadikannya meninggalkan kebenaran karena khawatir terjerumus kepada kebatilan. Tidak banyak melakukan hal yang utama untuk menjaga diri dari yang hina, menjauhi kebaikan agar tidak terjatuh kepada keburukan. Hal ini merupakan bagian dari bisikan syaitan yang menghambat manusia untuk bisa menaiki tangganya orang-orang yang berjalan menuju kemuliaan. Dengan klaim banyaknya mereka yang gugur, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya, maju dalam amal dan ijtihad di dalamnya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang akan menerima amalan kita dengan mengampuni kekurangan kita. Nasihat bagi anda, jangan melihat kepada contoh yang gagal dalam mendidik anak, agar persepsi semacam itu tidak menguasai diri anda sehingga sulit untuk melepaskan diri darinya. Akan tetapi, hadapi kehidupan anda dengan jiwa yang tenang dan optimis, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kagum dengan optimisme. Beliau suka memberi kabar gembira untuk mendapatkan kebaikan di dunia ini. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna dan yang terbaik. Beliau telah menikah, dikaruniakan anak-anak. Beliau hadapi beban rumah tangga dan pendidikan anak. Hal itu lebih baik bagi manusia dan lebih banyak pahalanya daripada enggan untuk menikah. Maka janganlah berpaling dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya anda berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam pendidikan yang benar, mempelajari metodologi pendidikan
banyak membaca tentang pendidikan sehingga Anda benar-benar memahami urusan Anda. Jika Anda sudah berhasil membangun keluarga yang baik dan generasi terpelajar berakhlak dengan akhlak kenabian, maka Anda telah mendapatkan kesuksesan yang besar dan mendapatkan pahala sedekah jariyah yang akan Anda nikmati sepeninggal Anda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang wanita bersama kedua putrinya masuk dan meminta kepada Ummul Mukminin, "Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali sebutir kurma. Lalu aku memberikannya kepadanya." Seorang wanita pun tersebut membaginya untuk kedua putrinya, sementara ia tidak makan. Lalu bangkit dan keluar. Setelah itu Nabi SAW masuk dan aku menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Barang siapa yang diuji dengan keberadaan anak-anak perempuan dengan sesuatu, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Akan menjadi penghalang dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 1418 dan Muslim 2629. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan lalu ia bersabar dengan mereka, memberi makan dan minum kepada mereka, memberi sandang dari hartanya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka kepada mereka di hari kiamat kelak. Maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3669 dan dinyatakan sahih oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Al-Iraqi rahimahullah berkata, maksud dari perbuatan baik kepada mereka dengan menjaga mereka, bertanggung jawab untuk kebaikan mereka dari mulai nafkah, pakaian dan sebagainya, melihat keadaan apa yang paling bermanfaat bagi mereka, mengajarkan kepada mereka apa yang wajib diajarkan kepada mereka, melarang mereka dari apa saja yang tidak layak buat mereka. Semua itu termasuk perbuatan ihsan kepada mereka, meskipun dengan membentak ataupun memukul jika diperlukan. Sebaiknya bagi manusia agar membersihkan niatnya pada permasalahan tersebut. Pertujuan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Karena semua amal itu bergantung dengan niatnya. Yang termasuk ihsan yang paling sempurna tidak menampakkan di hadapan mereka sikap berat, risau, benci dan merasa terbebani. Karena semua itu mendangkalkan perlakuan baik kepada mereka. Sabda beliau, mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka, yakni
mereka akan menjadi penyebab bagi Allah untuk menjauhkan dan melindunginya dari api neraka. Dan tidak diragukan bahwa barang siapa yang tidak masuk neraka akan masuk ke surga, karena tidak ada tempat tinggal selain dari keduanya. Dan riwayat yang kami rilis dari Imam Muslim tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan baginya surga. Disebutkan secara khusus untuk anak-anak perempuan saja, karena lemahnya kekuatan mereka, sedikitnya kreativitas mereka, mereka tidak merdeka, mereka juga membutuhkan penjagaan dan tambahan nafkah bagi mereka. Mereka terbebani dengan keberadaan mereka. Banyak orang membenci mereka, berbeda dengan anak laki-laki, karena mereka berbeda dengan anak-anak perempuan dengan semua hal tersebut. Ada kemungkinan juga bahwa hal ini terjadi pada kejadian tertentu, maka tidak mengandung makna kontekstual. Maka anak laki-laki juga sama posisinya dengan anak perempuan. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.